fenomenal. Sukses membintangi salah satu acara televisi, nama Roy Kiyoshi kiranya langsung melejit bak meteor. Ya, memiliki tubuh non atletis dan raut wajah yang tergolong sempurna, kiranya menjadi pelengkap kesuksesan pria ini dalam menyihir tiap mata penonton yang menyaksikannya. Namun siapa sangka kesempurnaan penampilan sang idola tak didapatnya dalam waktu singkat. Secara khusus, selebritas Young on the Weekend merangkum beberapa perubahan signifikan yang dialami sang bintang bersinar ini. Jika penampilan wajah Roy terlihat tirus di bagian pipi, siapa sangka jika dulu Roy memiliki pipi tembem jauh dari kata tirus. Lewat akun sosial media pribadinya, pengalaman mengikis lemak di tubuhnya didapat Roy dari pola makan yang dijalani sebagai vegetarian. Beberapa latihan fisik juga dilakoninya demi membentuk tubuh non ideal. Beberapa olahraga seperti angkat beban hingga olahraga boxing dijalani sebagai rutinitasnya kini. Pola hidup sehat yang dijalani si anak indigo kiranya berbuah manis. Terbukti bentuk tubuhnya kini berubah menjadi bentuk yang ideal dan sempurna. Namun bagaimana dengan transformasi yang terjadi pada wajah pria kelahiran 24 Februari 1987 ini? Beberapa usaha guna menyempurnakan penampilannya di layar kaca, Roy dikabarkan melakukan beberapa tindakan operasi guna mendapatkan bentuk wajah yang sempurna. Jadi beliau ingin bentuk mukanya menjadi lebih tirus, menjadi lebih V shape dan kencang. Problemnya tuh di otot rahangnya besar, kemudian ada lemak di area pipi serta double chin. Jadi kita merekomendasikan untuk melakukan treatment botox rahang di area rahangnya, kemudian penyuntikan penghancur lemak di area pipi dan di area double chin. Kemudian setelah lemaknya sudah berkurang, kita merekomendasikan pemasangan benang aptos untuk di area double chin dan di area pipi. Untuk menghasilkan bentuk wajah yang tak bercela, mantan partner kerja Robby Purba ini harus merogoh koceknya sebesar belasan juta rupiah. Ya, bukan harga yang murah untuk menghasilkan bentuk wajah yang sempurna. Untuk harga, kalau untuk benang kita range-nya dari sekitar per benangnya itu 1.525.000 sampai yang paling tinggi itu sekitar 16.500.000 per pasangnya, kayak gitu. Tak hanya biaya yang besar untuk mendapatkan wajah barunya kini, rupanya Roy juga harus mengorbankan tali pertemanannya dengan sang partner Robby Purba. Ya, dilansir dari akun gosip dan beberapa media online, hubungan kerjasama antara dirinya dengan Robby harus berakhir. Yang mengejutkan lagi adalah pecahnya kongsi antara Roy dan Robby dikarenakan ketidakprofesionalan Roy saat menomorduakan jadwal syuting di bawah treatment kecantikan yang dilakoninya kini. Meski begitu, dari kedua belah pihak hingga detik ini masih belum bisa memberikan klarifikasi atas berita sumir ini. Yang jelas, akun sosial media merekalah yang bersuara atas kisruh pertikaian ini.